Silaturahmi ke Pak Lurah tadi ya? Siapa tuh, Mang? Sudah lama tidak berkunjung ke Desa Bojong. Iya. Ikutlah Pak Lurah ya, melihat kegiatan Pak Lurah. Iya mah bisa diajak bicara. Gimana Pak ini? Ini jadi penasaran ini. Kamu itu kalau mau makan terus susah, naik ya ke dada saya. Nah, padahal Pak Kades itu hanya 3 juta kan, yeah, sebulan. Tapi alhamdulillah gitu. Nah, abdi berharap tukang arit nu aya khusus di Bojong itu berpenghasilan sarua jeung Pak Kades. Iya, yeah, iya. Yeah. Belok kiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya dan ditemani oleh Mang Utun. Kali ini kami sedang ada di Desa Bojong. Desa Bojong. Ya. Tepatnya di depan kantor Desa Bojong. Rencananya hari ini saya akan menemui Pak Kepala Desa Bojong yang menurut orang, menurut informasi unik gitu, Mang Utun. Karena sukanya odoma katanya, ya. Hmm. Makanya kita akan buktikan, kita silaturahmi ke siap. Pak Kades ya di sini, Pak Lurah. Ikuti terus perjalanan kita sampai selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Mang Utun. Bu, Damang Bu. Damang Bu. Aduh. Pak, Damang Pak. Alhamdulillah. Maju aya Pak Kades, Pak Lurah. Aya di ruangan aja dulu. Di ruang luhur? Kades, Damang Pak Kades. Ini Pak Kades ya. Ini Pak Kades yang unik katanya sukanya domba, Mang Utun. Domba bikin. Lagi bisa silaturahmi. Assalamualaikum, Damang. Waalaikumsalam. Damang Lurah, aduh. Tacan pulang, belum pulang jam segini, Pak? Tacan. Masih biasa jam segini jam kerja ya. Silaturahmi ke Pak Lurah, hadir. Siapa tuh, Mang? Sudah lama tidak berkunjung ke Desa Bojong.
Nah ini Pak Lurah sahabat yang tadi kita temui di kantor desa. Sekarang penampilannya sudah beda jauh Pak Lurah. Ya. Bawa apa ini Pak Lurah? Daun talus. Daun talus ini untuk? Kanggo parab itu abdi mijahkeun keong. Oh, untuk pakan keong ya. Nanti keongnya juga untuk pakan lagi. Ya, untuk sumber protein pakan. Oh iya. Ikutlah Pak Lurah ya, melihat kegiatan Pak Lurah. Ah, Pak Runtun, ah. Mangga, mangga. Bah, bentar. Banget sama talas. Daun talas. Megar mah murag, Om. Dari itu, dari tubuhnya gitu, Pak? Itu murag. Jadi, pijahanana itu didinya, sanggup sekali dikumpulkan. Nah, yeah. Iya. Jadi kan nogna teh di tas kita di kamana kan? Nogna kan iya bakal megar, netas ke handap murag. Oh murag, tina ayakan kita teh? Mohon kan kayak bakal hiji-hiji si kekio. Merudul gitu? Merudul. Oh. Iya. Nah, itu teh 2 bulan yang lalu. Sakit teh? Dikit-dikitkan begitu teh. Tapi kan emang terata ogus sih. Umur 2 bulan Pak Lurah ini wadah apa Pak Lurah? Pakai maaf Pak Lurah ya? Oh iya. Iya. Biasa ramah lamun bulan Sawal mah wadah bako. Oh. Biasanya pakai wadah bako. Iya. Bikin sendiri, Pak? Itu dikasih teman. Ya kolam diisi Pak. Pijahan nila namanya tadi. Oh nila. 55 ekor. Tuh memang sehari-hari dilepas begini Pak Lurah ya. Ya. Tidak dikurung di kandang gitu. Nah, tapi jam 9. Jam 9 pagi. Jam 9 setelah itu kemungkinan cacing-cacingnya sudah pada turun dari rumput. Paling nanti di masukin kandang lagi jam berapa biasanya? Kalau kenyang mah pulang sendiri. Oh pulang sendiri, udah. Ini juga pulang sendiri. Iya. Belum ada yang mengkondisikan. Belum ada yang ngasuh ya. Yang biasa diasuh itu yang mana Pak? Yang diasuh itu kalau bikang nah iya. Oh yang ini. Iya mah bisa diajak bicara. Gimana Pak ini? Ini jadi penasaran ini. Kamu itu kalau mau makan terus susah, naik ya ke dada saya. Boleh. Udah ngerti lagi. Oh iya. Oh, jadi kalau mau makan naik ke dada gitu. Oh, kita lihat lah. Ini sudah terjadi chemistry nih antara Pak Lurah dengan domba yang ini, peliharaannya. Udah lama enggak ini. Iya. Yeah. Biasanya ini biasanya mama mau dia teh. Oh iya. Ini hasilnya sok baiknya naik ke dedus. Terus. Bang. Saya terhamil menurut ayah nasib. Dulu mau naik ke dada Pak kalau gitu? Dulu naik. Masa kamu turun-turun menuju jalu. Mana nu mana? Pulang. Gila. Jadi hamil gitu ya.
Di bunting ya kalau domba ini. Seberapa puluh ini kalau udah? Ya 30 lah. Ini tuh punya siapa ini tuh domba? Punya saya 4. Oh, punya pelurahnya 4. Cuman ada 26 punya orang. Oh, punya orang. Punya warga nih. Punya warga sebagian tengah. Iya. Di koloni di sini ya di kandang ini. Tapi insya Allah setahun kemudian lebihnya boga buruk ngaritna lah ya. Oh ini di tengah kupa lurah maksudnya gitu? Ya di tengah kuabi gitu. Jadi nunu nyimpan kayak mau nayan orangnya bagi dua kira-kira. Iya. Dikirain teh palurah yang menyediakan fasilitas untuk ini, ternyata palurah yang nengah gitu. Kalau ngaritnya gimana palurah? Maksudnya begini, palurah kan pasti sibuk lah di desa. Kiraha kebunjang ngaritna kan gitu ya? Kan cukup nanam. Oh nanam. Ayah setengah hektar. Oh, nah ini luar biasa nih. Jadi tidak perlu susah mencari ya? Tidak perlu. Tinggal memindahkan. Oh, tahu kami abdi menuju ya lah. Ya seringnya mah ayah sih yang di kandang ini matu. Ya ya, ada pegawai lah gitu ya, membantu. Cuman kan sehingga nugelo udah mau menang menengah di buruhkeun. Nah, berarti Pak Lurah sok ngarit gitu ya. Sekali-kali lah, sekali-kali ngarit itu mah. Iya. Tapi alhamdulillah jadi saya mau komentipasi gitu. Enak-enak melelak juput. Ah, gedingannya Pak Lurah cuma jadi ringan. Iya. Ada gaduh iya mah. Jadi bibit rumput mah. Minimal tuh apa-apaan ka galengan gitu nya terus aya teh ya. Ini ada upami skalana besar mah jigana ngarit ge lumayan lah bisa jadi sumber kehidupan. Cuman ya itu gayanya mungkin beda kan Pak ya. Nah, itu kadang padahal mah mengarit teh sangat mulia gitu kan, tapi yeah, beberapa orang masih merasa rendah dengan ngarit gitu, karena dia nyobi mengangkat bagaimana ngarit itu menjadi sebuah menjadi kekuatan yang membanggakan lah. Yeah. Emang hitungannya paling gak 4.000 per ekor per hari. Upah ngarit kalau dikalkulasikan tapi itu tuh pahlawan pangan Pak ya. Yang ngarit itu kan yang melihara domba, kedaulatan pangan kita kan dari situ. Makanya jadi mengatakan abdi ngompanyikan melak jukut. Jadi pemicu melak jukut kan diurang disebat ke kan ngukut di mana loba 10 ya, gitu kan. 10 itu sudah termasuk banyak diurang. Iya. Padahal kalau dihitung, kalau dipakai hitungan yang tadi 4.000 per ekor per hari. Berarti 40.000 ya kalau 10 ekor. 40.000. Kalau dia tidak punya penghasilan lain secara teori tidak mencukupi. Iya. Jadi bagaimana mengangkat pangarit itu menjadi penghasilan yang mencukupi gitu kan. Terus jadi satu kebanggaan. Ya dengan itu teh dengan misalnya kalau kita standarkan lah kalau yang anunamina di lembur yeah, Pak Kades itu dianggapnya banyak uang gitu yeah, yeah. Sehingga banyak orang yang menstandarkan atau menawarkan tanah atau sawah tuh ke Pak Kades yeah, nawarkan yeah. Pak Kades itu banyak uang yeah. Nah, padahal Pak Kades itu hanya 3 juta kan yeah, sebulan. Alhamdulillah gitu. Nah, abdi berharap tukang arit nu aya khususnya di Bojong itu berpenghasilan sarua jeung Pak Kades. Iya, iya, minimal itu kan. Minimal itu 100.000 per ekor. Iya, iya. Jadi lamun unaganana per ekor hanya 4.000, berarti ngurus domana harus 25 lah minimal. Iya, 30 berarti per harinya. Nah, cuman upami teu melak jukutna gitu. 4.000 kan, ya, repot gitu. Moal ka unag gitu, iya, iya. Upami hanya ngandalkeun cari di sawah kebun gitu kan, atau napi di sisi kebon batur itu sangat tidak mungkin untuk mengurus domba 25 per orang 25 ekor. Padahal mereka sendiri pun punya lahan yeah, untuk ditanami gitu kan, atau kan banyak di sini lahan anu nganggur yeah, hai anu batur lah gitu kan. Insya Allah dengan
didatangi baik-baik yang punya lahan itu mang kayaknya kok abdi orang urus orang lenang orang gemuk abdi yang ikut jukut di handapnya yeah. Kayaknya kagemuk oke okay, gitu kayaknya kagemuk nah dan itu tuh metode itu tuh harus diterapkan tuh ke Mang Encem di mana itu pak? Itu dulu itu Mang Encem abdi di atas gak kelihatan sini ya. Akhirnya tegaduhun lahan kan nyerius jadi apa lura itu mah dongeng palura mah kerana lumah tanah gitu iya yeah. Ternyata tidak harus punya tanah gitu ya. Ya kalau dikitu kan bukan hanya yang punya tanah saja, anu penting mah punya keinginan lah. Iya, iya. Dengan ditanami juket tuh jadi terawat gitu. Nah, jadi terawat oke. Tapi ge ayeuna karena nyambungkeun ku rumput jeung mitigasi bencana ya, ya, lah gitu kan karena sekian akar rumput itu bisa mengikat sekian gram tanah ya. Mungkinnya. Bisa di jadi kayak itu kadieunya ada banget ke ternak, ke lingkungan gitu nya. Iya. Itu tadi Pak Lurah kalau misalkan 25 ekor nanam rumput butuh waktu berapa jam untuk ngaritnya itu? Paling 1 jam. 1 jam juga udah cukup udah ya, kelar. Udah kelar ya. Sisanya paling motong rumput di sini nyacag lah gitu ya. Nyacag. Itu mah pekerjaan yang sudah dianggap ringan karena sudah masuk kandang kan. Lah, ya sambil marah lah gitu ya sambil mengasih pakan. Arorokan dan begini arorokan. Dia dia mengambil kayak ini yang udah terapa di daerah itu dong. Mau kemana Pak ini? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Tuh ikut Pak Lurah, Pak Lurah Bojong, jalan-jalan ngabuburit bersama si Jalu nih. Mungkin kena ya Pak. Iya, nusa ngutur-ngutur teh ya. Tapi perlu ditenangkan mula. Iya. Ya kamera murian rumasin. Era tuh. Kamu era. Balok mana? Tadi. Air tadinya, tadi. Hei. Ayo mandi. Bener-bener.
Belok kiri, gerak. Belok kanan, gerak. Belok kanan, gerak. Hei. Ah.